Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lenzy Miu di sini. Dan pada video kali ini kita kembali lagi bermain di Minecraft Sun SMP Season 2 lagi, guys. Yeay, mantap. Oke, guys, jadi pada video kali ini aku bakal membuat sesuatu yang kalian request lagi ya, guys, yaitu adalah bonsai. Yeay, jadi banyak dari kalian yang request, "Kak, bikin bonsai, Kak. Kak, bikin bonsai, Kak, biar gampang dapat kayunya. Kak, bikin bonsai, Kak, biar gampang dapat apel, bla bla bla." Banyak banget pokoknya ya, guys. Ini ya sesuai request kalian, jadi aku bakal bikin bonsainya di video kali ini, guys. Yeay, mantap. Oke, guys, jadi sebelum kita mulai membuat bonsai, ada baiknya kalian untuk klik tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat untuk upload seri Sun SMP Season 2 ini terus, guys. Yeay, mantap jiwa. Oke, let's go. Jadi aku bakal liatin progresku lagi ya, guys. Jadi di sini aku udah punya auto feeder, automatic feeder. Jadi di tengah aku letakin itu, guys. Nah, di situ, guys. Jadi fungsinya itu bakal ngasih makan domba ataupun sapi gitu, guys, otomatis. Jadi kita nggak perlu ngasih makan lagi. Jadi misalkan kalau sapinya mentoknya ini, guys, di tiap kandang itu mentok hewannya itu 35 ekor, guys. Jadi ya kita nggak perlu capek-capek lagi ngasih otomatis. Nah, jadi di sini kelihatan, guys. Nah, jadi mentoknya 30 hewan ya, guys. Jadi 30 animal. Kalau udah mentok 30, kita nggak bisa ngasih dia makan lagi, guys. Jadi breednya itu mentok, jadi nggak bakal bisa beranak lagi, guys. Wadaw. Jadi ya kita tinggal bunuh-bunuh aja, dan kita dapetin ini ya, kita dapetin hasilnya kayak daging gitu. Misalkan daging nih, sapi dapet daging ya, sama dapet letter. Nah gitu, guys. Jadi ntar kalau udah kita bunuh ini, auto feedernya bakal ngasih makan ke sapinya lagi, guys. Yeah, mantap. Nah, jadi ngasih sendiri itu, guys. Wadah, mantap jiwa ya, guys. Di domba juga sama, guys. Jadi mentoknya juga 30 ekor. Jadi ya, well, mungkin dombanya dibiarin aja karena kita butuh woolnya doang ya, guys. Mungkin aku bakal ambil juga mungkin dagingnya nanti kan kalau butuh makanan lagi, guys. And so next, di sini aku udah punya bow, guys. Wadaw. Yang lain udah pada ini ya, udah pada maju semua. Ada yang punya ini sniper, ada yang punya jetpack gitu kan, guys. Kita masih zaman apa lah ini, guys, pakai panah kocak. Iya, jadi panah ini aku dapetin dari hasilku ini, guys, hasilku AFK fishing nolep. Dan juga di sini aku udah dapet ini, guys, medal bronze, loyalty medal. Wadaw, 80 jam gak tuh aku main di server ini, guys. Wadaw, nolep gak tuh, anjay. Oke, guys, jadi next kita bakal, rencananya aku mau ngasih bow ini efek infinity, guys. Jadi di sini efeknya udah ada punch, insight, multi shot, wither gitu ya. Summoning juga ada, flame, unbreaking, dan power, guys. Wadaw. Jadi sisa tinggal infinity-nya doang, guys. Jadi infinity itu fungsinya itu buat ini, guys, nggak habis-habis panahnya, guys. Misalkan kita di sini punya dua, kalau kita nggak punya infinity, panahnya ini bakal habis, guys. Lihat tuh, boom. Nah, panahnya ngurang, guys. Nah, jadi ya, yeah, well, jadi makanya aku butuh infinity. Infinity itu berfungsi untuk unlimited arrow ya, guys. Dan di sini aku juga udah punya 4 patung. Wadaw, di sini juga udah aku letakin, guys, hasil-hasil ini ku. Loyalty medalku sebenarnya kemarin ada yang loyalty medal yang wooden sih, guys, cuman ya kebuang nggak sengaja pas awal-awal main. Kukira apa gitu kan. Dan di sini juga ada evolution chamber dan tool manipulator yang aku belum paham sih sebenarnya. Belum paham sebenarnya, guys. Kayaknya ini buat ini ya, chest cube dari Dungeon, sama ini buat ngebenerin tool gitu kayaknya ya, guys. Mungkin nanti aku bakal pelajari lagi yang dua ini ya, aku masih belum paham soalnya belum kucobain, guys. Oke, okay, let's go. Jadi kita bakal bikin infinity, guys, infinity enchant book. Jadi di sini ada caranya, guys. Dan kita butuh di sini ada enchanter ya. Di sini ada enchanter. Enchanter itu gampang banget bikinnya, guys. Nah, kalian cuman butuh diamond, terus buku, sama dark steel ingot yang kalian dapetin dari mining, guys. Dan jadilah enchanter. Nah, sekarang gimana cara aku bikin infinity-nya ya? Infinity book-nya itu. Jadi kita cuman butuh ini, guys. Kita lihat dulu, di sini ada resepnya ya. Di sini ada resepnya. Nah, di enchanter ini ada resepnya, guys, show resep. Nah, di sini ada banyak banget, guys, resep-resepnya. Kita mau yang mana gitu. Cuman kita harus mengorbankan XP, guys. Wadaw, misalnya kayak protection berapa gitu kan, kita butuh XP berapa gitu kan. Nah, karena aku membutuhkan infinity, jadi kita bakal cari dulu infinity. Oke, okay. Nah ini, guys, infinity. Jadi kita butuh book
dan kuil 1, terus kita butuh Grand of Infinity sama lapis lazul dan juga 17 XP ya guys. Wadaw, banyak juga ya. Oke, jadi kita bakal coba bikin aja. Di sini udah aku siapin bahannya sih guys. Jadi ada book and quill dan kemudian kita butuh Grand of Infinity ini 4 biji ya. 4 biji ini sebenarnya kita gampang dapetinnya guys. Jadi Grand of Infinity ini kita dapetin dari ngebakar bedrock guys. Jadi kalian harus mining sampai ke bawah. Sampai ke bawah sampai nggak bisa maju lagi ke bawah gitu kan. Dan kalian harus ngebakar bedrocknya guys. Dan jadilah Grand of Infinity guys. Mantap. Dan kita juga butuh lapis lazul ya guys. Nggak usah banyak-banyak. Nah, sekarang aku penasaran apakah bisa gitu Infinity dimasukin ke sini. Apakah bakal bedrock sama efek yang lain. Mungkin nanti kita bakal coba dulu ya guys. Oke. Boom. Kita coba dulu. Jadi di sini kita bakal takin book and quill. Dan kemudian Grand of Infinity. Dan lapis lazul. Boom. Wih. Jadilah Infinity guys. Mantap jiwa. Boom. Waduh. Langsung ini ya XP kita. Langsung hilang guys. Waduh, tinggal 21 doang yang dari tadi 30-an ya. Waduh. Oke, next kita bakal coba masang di ini kita ya, di bow kita. Kita bakal coba masang Infinity di sini dan bow di sini. Boom. Nope. Waduh, enggak bisa ternyata guys. Berarti kita emang enggak bisa masang di bow ini. Berarti nanti aku bakal bikin bow lagi guys, satu mungkin mending gitu ya. Aku bakal lihat dulu mungkin aku ada bow lagi gitu kan. Bow lagi di deket ini ku, di dekat AFK fishing ku. Jadi aku di sini udah bikin AFK fishing juga guys. Nah, di sini aku biasanya nolep mancing guys. Oke, jadi kita bakal lihat dulu ada bow yang bagus nggak gitu kan. Flame mana. Waduh, nggak ada ya. Wah, ini ada Infinity guys. Waduh, mantap jiwa ini guys. Oke, Infinity multi shot insight. Mungkin kita bakal coba-coba dulu aja ya guys. Oke, jadi aku udah ambil beberapa ini ya guys, udah ngambil beberapa bow dari AFK fishingku yang mungkin bisa kita pakai gitu kan. Semoga aja ini bisa fusion dengan bagus gitu kan. Kita mungkin bakal butuh XP banyak ini guys. Waduh, ini apaan lagi, aku dikejar ya, dikejar makhluk-makhluk tak sopan ini. Aduh. Oke guys, jadi kita bakal coba gabungin guys. Ini sayang sekali, ini udah bagus banget soalnya guys. Waduh. Ada makhluk gak tuh? Waduh, kemana dah mereka pergi? Waduh, ini armor kok OP banget, tak kemana gitu kan. Malah bikin makhluk-makhluknya pergi kemana gitu kan, ke alam mana dah. Oke, kita bakal coba gabungin aja guys. Jadi sini kita bakal pakai ini aja ya. Kita bakal pakai yang mending sama unbreaking dulu. Dan kemudian ada insight. Waduh. Mungkin yang paling penting sih sebenarnya unbreaking sama mending ya guys sebenarnya. Jadi kita bakal pakai infinity guys. Waduh, nggak bisa ya. Berarti mending nggak bisa digabung sama infinity guys. Oke, jadi kita dapat pelajaran baru guys. Mantap lah ya. Gak apa-apa. Jadi kita bakal ini aja nanti ya guys. Mungkin infinity emang nggak bisa pakai mending gitu ya kali ya. Atau mungkin unbreaking mungkin ya. Kita coba lihat dulu. Beneran gak bisa guys. Waduh, coba kita pakai ini ya. Oke, insight. Oke, ini. Oh, bener guys. Berarti infinity gak bisa digabung sama mending guys. Siap. Oke, jadi sayang sekali guys gak bisa digabung sama mending ya. Waduh. Oke lah guys, jadi nanti kita bakal bikin set yang tanpa mending aja ya guys. Ini bow-nya. Jadi ntar aja yang aku bikin. By the way juga, aku di sini udah ada printer guys. Jadi kemarin itu aku pas nolep mancing, aku dapat mending guys. Wadaw. Akhirnya aku dapat book mending nih. Jadi kita bisa duplicate mending guys. Mending ini guna banget soalnya guys. Jadi ketika kita ngebunuh mob, kan dapat XP. Jadi XP itu bakal memperbaiki armor ataupun weapon kita guys. Mantap jiwa banget itu guys. Waduh. Oke, lanjut. Jadi di sini aku udah ada mending, terus ada fortune 3 juga guys, ada unbreaking, pokoknya banyak lagi guys. Mungkin kalau ada yang bagus-bagus lagi bakal aku duplikat lagi guys. Mantap, keren banget ya guys. Siap. Oke guys, and finally inilah saatnya kita bakal membuat bonsai ya guys sesuai request kalian. Waduh, seperti apa bonsainya ya? By the way, ini malam ya guys, gak apa-apa lah. Jadi kita bakal bikin bonsai. Jadi pertama itu mungkin kita bakal bikin potnya dulu ya. Bonsai kita lihat dulu gimana caranya. Jadi kita butuh bonsai pot itu cara bikinnya. Oke, butuh brick. Butuh brick 5 ya, butuh brick 5. Terus kalau yang pakai hopping, oke, hopper ya. Oke, sip. Jadi kita butuh brick dulu nih. Kita bakal bikin yang banyak mungkin ya guys. Kita bakal bikin banyak. Brickku by the way berapa nih? Oh, ada 1 stack. Siap. Oke, waduh, ini suara zombinya gagu banget ya guys. Waduh, kayaknya kita harus tidur dulu guys.
Gak bisa tidur, siap-siap. Mengganggu saja kaliannya, waduh. Ini mengganggu banget nih guys, waduh. Mengganggu sekali, sumpah. Aduh, aduh. Waduh, ada lagi nih, waduh. Waduh, mau perang mereka ya? Oke lah, oke. Sini, sini kamu, sini kamu, sini kamu. Sini kamu, walaupun gak ada infinity. Ini OP banget guys, OP banget nih. OP banget ini. Panahnya OP banget guys, waduh. Oke lah, gak apa-apa guys. Wih, banyak sekali, waduh. Ada yang pakai kepala ini gak tuh? Waduh, Wither Boss guys. Kepala Wither Boss, mantul, mantul, mantul. Aduh, apaan kocak, anjay, anjay. Mengganggu saja, yang penting kita tidur dulu guys. Bunuh dulu ini cucunguk-cucunguk, gak jelas ini. Aduh, parah, 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 parah. Oke, selamat pagi dunia. Oke, kita bakal lanjut lagi guys. Kita bakal bikin bonsai lagi guys. And by the way, di sini aku juga bakal konsumsi ini guys. Nutrisiku itu udah banyak banget, wadah. Jadi aku bakal penuhin nutrisi yang fruit juga guys. Jadi kita butuh buah buat kesehatan kita guys. Mantap. Jadi di sini aku dairy, grain dan protein udah lumayan penuh ya. Jadi kita bakal konsumsi sayur dan buah sisanya guys. Oke, let's go. Jadi kita lanjutin lagi. Kita butuh apa tadi? Kita butuh bonsai pot ya. Jadi kayak gini bikinnya. Aku nggak tahu kita bisa bikin berapa gitu. Semoga aja bisa bikin banyak ya guys. Oke, mungkin sekitaran 6 aja kali ya. 6 udah banyak kayaknya ya guys. Oke, 6. Dan kemudian kita bakal bikin hopper guys. Hopper itu bikinnya kayak begini. Oke, kita bikin chest dulu ini. Bikin chest. Dan kita juga butuh iron guys. Waduh, ini iron ini serbaguna banget ya emang ya guys. Nah, jadi kita bakal bikin ini dulu. Bikin chest dulu. Kita butuh 6 aja. Dan kemudian kita, waduh, aku bikin 7 dong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita bikin kayak gini guys. Nah, hopper. Yeay, 7 ya, 7. Oke, 7, 6 ya. Mungkin kita bikin 7 aja kali ya guys. Waduh, udah terlanjur. Nanggung banget tuh chestnya 7 guys. Waduh, oke. Siap. Nah, dan kita bakal gabungin hopper dan juga bonsainya guys. Mantul. Waduh, dapat 7 dong. Dan next mungkin kita bakal bikin ini guys. Bikin chest ya. Kita mungkin bakal bikin chest dulu. Jadi kita bakal letakin ininya dulu, potnya dulu. Di mana ya guys? Bagusnya kita letakin. Kita bakal letakin. Wow, creeper. Wow. Waduh. Meleduk gak tuh terbang kita guys. Meleduk dan terbang langsung ke farm kita guys. Anjay, parah 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 parah. Wanjay, wanjay. Oke, jadi kita bakal letakin pot bonsainya di sini aja guys. Kita di sini ya, di sini deket sini. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Waduh. Waduh, aku bikin bawah gak tuh. Waduh, waduh, hancurnya gimana nih? Oh, pakai exe. Sorry, sorry, sorry. Oke, nah, siap. Nah, mantul. Dan iya, ini bonsainya kita butuh ini pastinya ya guys, chestnya. Aku rencana bakal bikin chest yang gede aja guys. Jadi kita bakal bikin storage, small storage guys. Small, small, small. Oke, nah ini kita bakal bikin small storage ya guys. Jadi kita butuh bikin wood casting. Nah, wood casting bikinnya kayak gini guys. Yeah. Dan juga kita butuh ini chest juga, chest sama planks ya. Oke, siap, siap, siap. Jadi kita butuh banyak kayu guys pastinya. Nah, ini gak cukup guys. Jadi kita butuh kayu yang banyak. Jadi kita bakal ambil dulu pakai ini aja dah ya. Kita bakal pakai oak aja. Oak, oak. Oke. Nah, gini. Nah, by the way, aku udah ada wood castingnya ini guys. Jadi kita bikin ini, tinggal bikin ininya aja guys. Kita tinggal bikin chest sama ininya aja ya, sama wood planknya. Oke, jadi kita bikin chest dulu. Chestnya butuh berapa nih? 7, 7 kali ya. Oh iya, iya, kita butuh 7. Kita butuh 7 karena itunya 7 ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, nah next kita bakal bikin kayak gini guys. Gini, gini, gini. Waduh, sebenarnya lebih kayaknya guys. Waduh, salah perhitungan aku guys. Kita butuh chest banyak banget ternyata guys. Wadah, wadah, oke lah. Berarti kita butuh 4 kali 7 gitu ya. 24 kayaknya guys. Waduh, butuh banyak guys, sumpah. Wadah, parah nih. 24 biji kita butuh guys. Oke, kita ambil lagi ya. Kita bakal ambil oak locknya lagi. Dan kita jadiin plank. Dan kemudian kita bikin jadi chest lagi. Nah, siap. Oke, 7, 7. Waduh, masih kurang guys. Ternyata 4 kali 7 adalah berapa ya guys? 28 anjay. Waduh, masih kurang ternyata guys. Waduh, kita butuh 4 lagi guys. Gimana nih? Sorry, 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 sorry. Matematika aku anjlok banget guys. Sumpah. Sorry, 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 sorry. Oke,
lanjut, kita bakal bikin kayak gini. Nah, dan jadilah small storage crate, guys. Mantap. Dan iya, udah jadi, guys. 7 biji siap. Mantap. Akhirnya jadi ya, guys. Ini tuh walaupun kecil, sebenarnya ini banyak banget loh slotnya, guys. Kita bakal lihat dulu ya. Jadi kayak chest ada 4 biji gitu. Nah, kita bakal taruhin di sini dan di sini. Nah, pas siap. Kita lihat, guys, bisa nampung berapa. Nah, lihat, guys, banyak banget, buset. Makanya aku lebih suka pakai small storage crate, guys, daripada chest biasa ya. Dan selanjutnya kita bakal butuh ini, guys. Kita bakal butuh dirt ya. Kita butuh tanah. Kita bakal butuh tanah buat ininya, guys. Begitu shovelku ada enggak sih? Oke, ada. Oke, siap. Jadi kita bakal nyari dirt dulu. Sebenarnya dirtku ada sih, cuman males aja gitu. Storage lagi. Waduh. Kita cuman butuh 7 ya. Oke, 6, 7, mantul. Oke. Nah, kita bakal letakin di sini, guys. Gimana nih cara letakinnya nih? Gimana nih cara letakinnya nih? Kayak gini ya. Oke, siap. Kayak gini doang ternyata, guys. Kukira bakal pencet shift dulu. Waduh. Dan next kayaknya kita butuh ini ya, guys. Kita butuh sapling. Kayaknya kita bakal ini aja saplingnya ya. Kita bakal pakai saplingnya berbeda-beda gitu. Jadi, wax sapling mungkin sekitar 3. 3 atau 2 ya, 2 aja ya. Terus aku juga punya sapling yang dark oak, guys. Aku juga punya sapling yang dark oak ya. Dark oak ada di ini. Ada di iniku, di storage roomku ya, guys. Oke, kita bakal ambil dulu. Jadi harus 7, guys. Berarti 7 dibagi 3 berapa, guys? Wadaw. 2 2 3 gitulah ya. Oke. Nah, aku juga punya silverwood sapling, guys. Jadi kita bakal pakai 3 mungkin. Nah, 3. Bentar, ini bisa ngasilin ini enggak sih? Ngasilin buah enggak sih? Oke, mungkin kita bakal pakai 2 aja kali ya, guys. 2. Nah, dan kita pakai dark oak 3. 3 3 2 2. Oke, siap. Jadi dark oaknya 3. Terus silverwoodnya 2 dan oak sapling 2. Siap. Oke, jadi kita bakal letakin di sini, guys. Oke, kita bakal letakin oak sapling di sini. Boom dan boom. Kita lihat. Wih, buset, akhirnya kita punya bonsai, guys. Mantap. Dan kita letakin dark oak di tengah ya. 1 2 3. Nah, dan silverwood di tengah lagi di samping kanan ya. Nah, siap. Kita lihat apakah tumbuh. Wih, gila tumbuh, guys. Warna biru ya, mantap jiwa. Akhirnya bonsai kita jadi, guys. Dan kita lihat apakah berhasil sampai ke bawah. Kita lihat dulu ya. Apakah bonsainya berhasil gitu kan. Waduh, mantap. Yeay, akhirnya kita punya bonsai. Dan kita dapat achievement, mantap jiwa, guys. Kita lihat. Oke, dapat oak wood, guys. Mantap nih. Yang dark oak gimana nih? Yang dark oak nih. Waduh, berhenti dong. Oke, siap. Wah, lah, mana hasilnya, guys? Kok dark oaknya nggak ada hasil nih, guys? Oh, ada nih, guys. Ada dark oak wood ya, mantap. Oh, mantap, siap. Ini lucu banget, guys. Lucu banget ya. Waduh, lucu banget ini, guys. Oke lah, mantap jiwa. Akhirnya kita punya bonsai, guys. Mantap, yeay. Akhirnya Lenzy Team punya bonsai, mantap. Oke, guys, kayaknya sekian dulu video kali ini. Jadi di video kali ini kita berhasil membuat bonsai, guys. Yeay, mantap. Dan next mungkin kita bakal membuat sesuatu yang baru lagi, guys. Mungkin sesuatu yang lebih canggih ya. Lenzy Team itu harus tetap semangat dan terus belajar ya, guys, tentang modnya. Walaupun bingung gitu ya. Asli aku sebenarnya bingung banget, guys, tentang modnya. Ya, jadi aku mungkin bakal belajar perlahan aja. Oke, jadi ya, terus dukung aja ya, guys. Terus dukung aku untuk upload video terus. And so, makasih banget ya udah nonton sampai habis. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel ini untuk terus berkembang dan juga upload video terus, guys. Siap, mantap. Oke, guys, sekian dulu. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.